Kita uji coba odeng. Enak lah, Pak. Enak. Kok persis kayak yang dijual-jual. Bersama Yunas yang saya bilang, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau bikin ini ya teman-teman, om mukuk atau sup odeng ya. Untuk bahannya cukup mudah, ini ada odeng, kalau di Indo apa ya saya kurang tahu, bisa komen teman-teman. Ada odeng, ada lobak, bawang bombay, ini daun bawang. Terus ini daun bawang yang sudah saya iris. Ini bawang putih, cabai hijau. Terus ini buat kuahnya teman-teman. Ini dalamnya ada apa? Teri, ada rumput laut kering, ada udang. Oke teman-teman, kita bikin kuahnya dulu ya. Masukkan air. Lalu ini kita masukkan ini bawang bombay, ini kita masukkan semua ya teman-teman. Ini kita rebus 20 menit. Nah, sambil nunggu kita ini ya teman-teman, tusuk udangnya. Pakai tusuk ini ya, tusuk sate atau apa itu, kita tusuk satu-satu. Diisi dua juga nggak apa-apa, satu nggak apa-apa teman-teman, menurut selera. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan nonton sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip-skip. Baru yang baru gabung, terima kasih, jangan lupa like, komennya. Dilakukan sampai selesai ya. Jadi sudah matang ya teman-teman, warnanya sudah berubah. Lalu ini kita saring. Kita saring.
Pak. Ini tinggal sarinya. Jalan ini udahnya tata-tata di sini ya teman-teman. Ini dua tadi udahnya yang ini. Ini kuahnya kita kasih tap asin ya teman-teman. Sedikit merica. Sedikit garam. Oke. Lalu kita tuang ke sini. Selanjutnya ini kita masak lagi dengan api kecil 5 menit biar udangnya matang ya teman-teman. Terus kasih irisan bawang apa ini? Bawang daun bawang. Terus tadi lobaknya kita masukin saja biar gurih. Lobaknya saja ya teman-teman. Oke, jangan lupa kuahnya dicicip. Terus nanti kita bikin sausnya. Oke, ini kita masak 5 menit saja biar udangnya matang. Selanjutnya kita bikin saus. Sausnya yaitu bawang putih, apa ini, daun bawang, apa ini, cabai rawit. Kecap asin. Sedikit gula. Tapi bubuk. Aduk-aduk. Kasih sedikit kecap. Kita aduk-aduk. Ini wijen. Oke.
Oke teman-teman, ini odeng kuknya sudah matang ya. Oh, ini sausnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.